kecuali dua varian yang enggak ada tehnya. Kita kenalan dulu, oke? Yuk. Yang ini adalah Chizu Avocado. Kalian mau tahu harganya? Pekan. Chizu Avocado ini harganya adalah Rp20.500. Dan ini cookies and cream. Dan ini harganya adalah Dan yang ini ada Chizu Red Velvet. Ini harganya Rp20.500. Untuk yang brown sugar ini harganya mana ya kalau yang brown sugar? Oke, Rp22.000. Brown sugarnya. Oke. Pertama-tama dan paling utama kita kenalan dulu sama produknya. Jadi maksudnya es teh Indonesia ini adalah minuman yang ada kandungan teh di dalamnya. Ada dua yang gak ada tehnya. Dua kandungan itu yang biasa sebutin ke kalian adalah ini brown sugar dan avocado. Brown sugar dan cookies and cream. Ini gak ada tehnya. Tapi selain itu semuanya ada tehnya, ada kandungan tehnya. Dan ada ini kok udah yang murah banget ya. Jadi tighty aja ukuran yang large kayak begini itu harganya. Sekarang waktunya cobain. Oke, kita cobain ya. Mulai dari yang mungkin dari yang benar-benar tehnya dulu aja yang original. Tehnya es teh Indonesia itu karena mereka punya teh asli mereka sendiri. Jadi semua teh-teh yang ada di dalam es teh Indonesia ini adalah teh es teh Indonesia sendiri gitu. Jadi tehnya mereka sendiri. Cobain. Tulisannya selang. Cobain. Gak sama kayak kalian beli di sini karena ini benar-benar langsung tersaji dan kalian tinggal tunggu sampai itu tempatnya ini kalian kalau mau beli dan menunggu itu nyaman banget cuma jajan es teh tapi tempatnya kayak manjain kita banget terus adem dan bikin nyaman enaknya sih dibawa pulang nih dalam sini enggak. Dan kita cobain ya moms yang varian teh Thai Tea. Nah ini harganya adalah Rp6.000. Cobain deh kalian tuh nyesel nanti gak cobain mampir ke es teh Indonesia yang di Sipin Jalan Sumantri Brojonegoro. Cobain. Thai Tea. Ada yang size large, ada yang size medium. Size medium harganya Rp6.000, Pun, kita cobain lagi yang untuk ada tehnya. Yang ini berarti ini adalah Chizu Avocado. Sebenarnya ini kan kemasan takeaway ya, moms. Kita liatin dulu ya sama kalian. Sorry ya, pegang mic begini karena di sini crowded banget. Kalau Bia nggak pegang, kalian nggak bakal dengar suara Bia. Ini kemasannya kayak kemasan takeaway itu kan ya, moms. Jadi ini kita robek dulu. Cara minumnya. Kita coba minum. Varian Chizu. Apa dong? Sedotannya nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat cheese-nya juga. Dapat langsung minumannya. Kalau kalian penasaran, biar bukain dan biar kasih lihat ke kalian cream cheese-nya kayak apa ya. Sendok aja ya. Nah, cream cheese-nya begini. Luar biasa banget sih. Cobain ya. Keju banget. Suka deh. Keju banget. Ini kayak yang pertama kali biar cobain kayak cream cheese-nya tuh beda banget dari minuman-minuman teh-teh yang lain. Ini mereka punya rasa yang khas gitu loh moms. Dan gue mau kasih tahu ke kalian, nanti mereka akan ada toppingnya ada cincau
dan sea salt cream. Jadi sea salt cream itu bentuknya kayak, nanti teksturnya bukan, kalau kayak gini kan cream ya, kayak kalau ini kan kayak cream cheese gitu kan. Kalau sea salt cream ini dia lebih kayak ke macchiato gitu loh, maksudnya kayak foam gitu. Kalian harus cobain. Kalau additional topping tambahnya cuma Rp4.000 aja. Kita aduk di bawah ya, kita cobain avokadonya ya moms. Avokado campur dengan teh gitu, kayak apa rasanya. Kira tadi kayak berat gitu, kayak di blend gitu, enggak sih. Sebenarnya dia kayak air cair gitu aja. Bener-bener terasa kayak ada avokado. Bener-bener kerasa avokadonya, kerasa. Lanjut ya. Yang ini red velvet. Siapa yang suka red velvet? Red velvet tuh identik banget, tamengnya itu keju ya. Jadi kalau misalnya untuk ada red velvet pasti biasanya ada kejunya gitu. Sama kayak tadi lagi ya moms, kalau kalian mau minum pakai sedotan boleh juga, tapi kalau misalnya kalian mau menikmati langsung dengan tutupnya tadi boleh juga. Sekarang dia gak usah pakai tutupnya ya, kita langsung aja yuk. Biar lebih berasa, kita coba rasain bagian belakang. Ini benar-benar mes banget sih, minuman-minuman yang kayak begini tuh di mana-mana kayak harganya tuh lebih mahal deh dibanding ini kan, apalagi kalau yang skala franchise kayak begini ya. Ya kan ini harganya tuh murah banget, moms. Dari mulai 12 ribuan yang large. 12 ribuan itu kayak yang tighty-nya tuh 12 ribuan. Cream cheese-nya. Kita aduk pakai red velvet-nya. Jadi manisnya nggak berlebihan. Kalau kalian nggak terlalu suka manis, rekomend banget. Rasa kejunya juga rasa banget. Kita lanjut ke varian yang nanti. Oke, kita pindahkan dulu. Dan kita cobain varian nanti. Jadi ini ada campuran susunya, ini adalah brown sugar yang di dalamnya ada topping cincau katanya. Oke. Satu lagi cookies and cream. Well, actually ini adalah Oreo seperti yang kita tahu biasanya. Dulu yang brown sugar harganya Rp17.000. Brown sugar Rp22.000. Ada topping cincau di dalamnya. Dan ini dia sea salt cream. Jadi kalau untuk cookies, kalau untuk yang brown sugar ini dia udah ada additional topping sea salt creamnya sama topping di dalamnya ada cincaunya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau additional topping, mau tambah lagi, tinggal tambah Rp4.000 untuk masing-masing varian. Ini dia foamy gitu, ada rasa manis-manisnya gitu. Ini manis. Gak kayak kalau misalnya cheese tadi kan ada rada asin gitu kan, gurih kan. Ini ada manisnya gitu. Kita aduk-aduk. Cobain ya. Susunya seger loh, Mams. Foam maki atau gitu di atasnya. Foam bukan krim. Ini seru sih. Sesuai sama harganya ya. Tapi good. Terakhir kita cobain ya. Cookies and cream. Mau kita cari. Oh iya, kita tadi belum cari itunya ya, cincaunya ya, moms. Kita coba lihat ya cincaunya ya. Kamu dekat-dekat dong, moms, ke sini. Harus dua sedotan kayaknya deh. Tuh. Kelihatan enggak? Oh. Tuh cincaunya. Dapat ya? Ini seru banget. Favorit nih, brown sugar. Lanjut ke sebelah. Cookies and cream.
cream, di atasnya juga creamy atau kayak yang tadi tuh, sama sea salt cream. Dan kalau misalnya mau additional bisa juga ribet sambil pegang microphone. Kalau misalnya kalau kalian lagi ada hajatan di rumah, kayak ada arisan atau ngundang teman kalian untuk afternoon tea, kalian order aja teh-teh yang begini gitu kan, kayak yang teh tea-nya aja tuh yang medium cuma Rp6.000 sama yang Rp12.000 itu udah yang sosok kayaknya ya, tambah lagi topping gitu, seru deh. Nih, kita cerita dulu ya, kita alkisahkan dulu. Jadi di atas ini adalah cookiesnya, dan di bawah ini itu ada sea salt cream tadi. Kalau misalnya kalian ngerasa it's not enough, kalian tambah aja 4.000 lagi, itu sudah yang banjir sea salt cream itu. Di dalamnya, di bawah itu ada cookies yang udah tenggelam. Dan ini varian yang non tea, jadi ini teh. Jadi ini susu. Ini teh susu. Oke, okay. Harga Rp17.000. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk Rp17.000 yang kayak beginian tuh murah sih. Karena selama ini kita kenal minuman tuh yang harganya ya memang di atas ini ya, sejauh ini yang kita tahu. Well, selesai sudah review hari ini, Mom. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Yang penasaran bisa langsung ke sini aja. Lokasinya di Jalan Sumatera Brojonegoro. Dan untuk yang favorit biaya apa ya? Biar mau kasih tau. Favorit biaya, kalau untuk varian tehnya, ini good buat biaya. Kalau misalnya untuk varian nonti, cuma dua ya, karena ya brown sugar deh. Apalagi kalau misalnya kalian tambah jelly di dalamnya, grass jelly atau alias cincau itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, jangan lupa like dan komen, dan mampir ke ST Indonesia di Jalan Sumatera Brojonegoro. Dadah, bye-bye, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.